Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Tipek yang berjudul Jangan Diam. Nah, Tipek ini salah satu kesukaannya. Ya, saya semua suka lah pasti ya. Namanya musisi ya. Hobi musik pasti suka semua musik, dangdut, rock, pop, semua saya suka. Jadi kali ini saya sedikit mengulik Jangan Diam, chord, intro. Kita akan coba di intronya dulu. Oke, saya main dari senar. Senar 4 ya, fret. Kita dekati dulu. Senar 4, fret 2. Senar 3 open. Senar 3 open, terus langsung ke fret 5. Ini di F ya. Kita ulang. Ke F, ke C, ke G terakhir ya. Masuk ke song. Oke, kita main kunci kecil dari C seperti ini. Terus di F. Kenapa ini F? Dari D kita ambil D, E, D, kelang 2 E, kelang 1 setengah F. Ke G. Rampasnya ke atas-atas saja. Upayakan ketika kalian nurunin dia mati ya. Jadi dia dipencet, ditahan, dipencet, dilepas, pencet lepas, tapi sentuh aja. Oke, begitu untuk chordnya. Kita masuk ke ref. Na 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 na. F lagi. Na 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 na. Ke D. Na 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 na. Ke C. Oke, dia balik lagi ke awal. Terus kita nggak balik ke awal, kita langsung menuju ref, menuju lead utama ya.
menuju rap dia mainnya dari senar 5 ya, fret 5. Kita lanjut ke selanjutnya. Main power chord ya, dari E, F ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia mainnya tapping yang saya perhatikan. Enggak, saya dengar, ini mainnya tapping. Saya akan coba semaksimal mungkin diaplikasikan ke gitar listrik ya. Nah, tappingnya dia kalian coba aplikasikan ke gitar listrik ya. Kalian main senar 1, fret 3 dan fret 5 ya. Hammer on aja. Terus lawannya di fret 8 ya. Up. Ini ke fret 12. Cepatnya gini. Mati di sini. Fret 8 ya, senar 2. Begini, yang pertama. Sorry kalau berantakan tapingnya. Yang kedua, berhenti di sini di fret 10. Lanjut. Saya cara mainnya. Kita coba main. Oke, saya rasa cukup balik-balik di situ-situ aja. Itu yang paling inti sari dari lagunya sebenarnya. Oke. Jangan lupa subscribe, tetap jaga kesehatan. Karena kalian sangat dibutuhkan oleh keluarga kalian masing-masing.
jangan lupa vaksin. Kita ikutin saran pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.